Dalam kotak ni ada cacing. Ini yang box. Yang mana box ni aku nak akan buat DIY untuk compost worm bin. Yang ni kokopit. Kokopit ni besar je lah. Nampak? So, tunggu sat. Aku nak bagi tutorial. Macam mana nak buat compost bin ni? Aku kena buat lubang di bawah. And then box saya kena tebuk lubang-lubang ni supaya ruang pengudaraan tu masuk dalam box ni supaya cacing ni tak lemas. Worm punya bin. Making worm in the compost. Worm. See? You too many worm. Mana? Look. See? Say hi worm. Hi. You cannot touch. Don't touch. No, don't touch. Don't what? Touch the worm. No, no, no. Don't touch it. Don't touch it. No, it's wiggling. Wiggling? Peppa Pig cat. Peppa Pig have worm. Yeah. Why you buy? Bila ada box ni, kita memerlukan drill untuk lubang, drill lubang ke box ni supaya ada sedikit pengudaraan yang masuk supaya dia tak lemah lah. First kali, ini worm. Worm ni dapat daripada, beli daripada petani organik daripada Teluk Intan. Nanti ada satu link aku akan bagi siapa dia. Okey, dalam ni ada kaum untuk cacing ah. Okey, cacing. Sebenarnya benda worm bin ni aku pernah buat dekat Pulau Bidan dengan kawan-kawan aku. Aku buat sebab aku nak reduce aku punya kitchen waste. Kitchen waste yang yang selalu kita buang kan. So, kitchen waste yang eloknya untuk kompos adalah macam kulit-kulit buah, kulit-kulit sayur, potongan sayur, kertas, kardbord, paper. So, kita boleh masukkan dalam bin ni supaya dia cacing tu bekerja dan makan benda-benda tu dan transform kepada vermicompost. Dia panggil vermicompost ni dan menghasilkan vermicasting. Vermicasting ni tea. Tea cacing. So, tea cacing ni kita gunakan untuk fertilizer lah. So, bahan-bahan yang kita boleh compost macam kulit buah macam aku kata tadi. Kulit buah, kulit telur, lepas tu kulit sayur ke, sayur ubi ke, apa yang tak habis. Yang tak bolehnya adalah benda-benda yang berasid. Contohnya kulit limau, benda macam spicy, cabai ke, tak boleh. Tak boleh. Sebab dia benda tu akan buat cacing tu mati. Selain daripada tu, daging-daging tak berapa sesuai lah untuk masuk dalam ni. So, jom kita mula. First, aku memerlukan kokopit. So aku pukul kopit ni. Sekarang pukul kopit. Tepi-tepi. Yes, pukul kopit. Ini pukul kopit. Aku masukkan sabut pukul kopit ni dalam ni. Okay. Aku kena masukkan pukul kopit dalam ni. Terlebih dahulu. Atau kan. Box ni akan dilembapkan and then kokopit ni akan membantu lah. Kokopit aku pakai sikit. Okey. Hello little guys. Sebabkan aku tak ada tanah untuk kompos, aku tak boleh. Ya betul ni. Okey. Set. And then ambil adik, ambil kardbord tu. Ni dia sarung telur. Dan ni sarung-sarung telur ni masuk kat dalam ni. Okey. Masuk. Adik ambil. Ni tekai. Yes. Okey, another one. Okey, good. Lagi? Kat sana, kat bawah. Kat bawah. Yes. Ini kulit mangga harum manis. So, masuk kat sini. And then scrap food, scrap yang daripada sayur.
cutting kat secara potong secara halus dan masukkan ke dalam ni. Ya. Atau ya. See? Ya. Yang ni this. Yes. Okay, like this. Aku akan lembapkan paper box ni dan aku akan letak macam ni. Sat. Letak macam ni. No, aku no, biasakan aku boleh guna kotak atau boleh kain yang lembap. So cacing ni perlukan kelembapan. Ya, tengok. Then just spray lah kalau macam tiap-tiap macam 2 hari ke spray. Letak box kat atas sebagai kat atas. And then scrap food ni. Okay, macam mana yang tak habis tu dia akan habis. Dalam tu dia akan compost benda ni. Dia akan jadi satu soil. Dia vermicompost yang colour hitam yang gold. Dia panggil gold. Gold tu sesuai lah. Memang baja organik yang boleh dipakai dekat pokok bunga. Pokok. Sebelum ni aku duduk rumah teres. Aku ada satu compost bin yang besar yang aku letak kat luar. Because aku di rumah yang lama aku dapat matahari yang cukup. Dan disebabkan kali ni aku duduk kat rumah apartment. Ya. Aku kena buat cara macam ni. Ya. Mommy is surprise. And then aku akan letak tepi-tepi tu. And then every 2 week, every setiap 2 hari ke akan aku masukkan kompos ni. Dan aku akan collect mana vermicompost ni. Akan aku letak kat pokok-pokok bunga. Ini cara cara paling terbaik lah untuk nak buat kompos kat rumah. Mudah. Dan kita secara tak langsung kita dapat mengurangkan sisa-sisa makanan kita di rumah. Sayur-sayur pembaziran tu, why not itulah bagi kita bagi cacing ni buat kerja, komposkan kitchen supaya dijadikan baja. Kalau tak nak pakai baja boleh bagi ke kawan-kawan. So aku dah letak kain yang ada lembap. And aku boleh pakai cardboard satu lagi. Cardboard tu kertas kotak ni. Aku kena make sure benda ni lembap, sentiasa lembap. Aku akan lay down kat sini. So, kita tengoklah apa hasilnya nanti. Dalam 2-3 hari nanti apa akan jadi pada saya ni dan paper-paper ni.